Subhanallah. Hit guys. Wish. Tak sedikit rumah tua yang terbengkalai yang dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Alasannya rumah ini angker dan dihuni oleh sosok nenek-nenek dan kakek-kakek. Tidak hanya sosok nenek-nenek dan kakek-kakek, juga di belakangnya ada sumur tua yang dihuni oleh sosok genderuwo yang bermata merah, yang berbulu tajam, yang bertinggi besar. Seram. Rumah tersebut ternyata menyimpan kisah yang memilukan. Pasalnya, rumah ini satu keluarga ditinggalkan meninggal. Nah, oke, teman-teman, kita mau tanya nih ya sama warga di sini. Ini kosongnya apa? Kenapa, Bu? Apa ditinggalkan begitu aja? Apa karena gangguan makhluk astral? Apa karena beliau itu sakit tiba-tiba akhirnya meninggal? Awal mulanya sih istrinya meninggal duluan. Oh, iya. Dia sakit udah lama, Pak. Udah lama. Terus yang kedua suaminya, iya. Mungkin dia enggak punya anak, enggak punya keturunan. Oh, jadi yang keluarga itu, dua keluarga itu enggak punya anak gitu. Iya, betul, Pak. Oh, jadi dua-duanya itu udah meninggal semua. Iya, udah meninggal. Akhirnya semua. Rumahnya kosong. Kosong, Pak. Oh. Oke, Bu, selain Ibu nih, siapa lagi yang sering lihat penampakan nenek-nenek dan kakek-kakek? Ada sih, Pak, ada. Cuman dia pernah ngelihat, ngelihat sosok nenek-nenek itu lagi duduk di samping sebelah sana, Pak. Oh, yang ada yang di pohon. Ojok. Kalau orang Sunda bilang mah buah berenuk, Pak. Oh, buah berenuk. Iya, betul, Pak. Dia duduklah lagi duduk. Duduk. Duduk, diri gitu, Pak. Tapi itu nenek-nenek? Nenek-nenek, Pak. Oh, nenek-nenek. Iya. Oke, teman-teman, yaitu salah satu rumah yang sudah terbengkalai itu udah satu tahun, ternyata ia emang sering menampakkan diri sebuah makhluk nenek-nenek dan kakek-kakek. Luar biasa sekali. Ibu, makasih ya, atas kasih, informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Oke, teman-teman, jadi kita nggak panjang lebar lagi, kita langsung explore ke rumah yang sudah terbengkalai. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di rumah kosong yang ditinggalkan oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, nih di dalam udah ada Mas Gondrong sama siapa nih? Gak jelas mukanya nih. Oh iya iya iya. Ada Samuk juga di dalam. Oke, teman-teman, ini rumahnya sudah satu tahun kosong dan ini ditinggalkan meninggal gitu. Tadi saya sudah sempat wawancara sama warga di sini ya, teman-teman ya. Tuh lihat. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya ahlul gaib. Mas Gondrong. Ya. Ini gimana Mas Gondrong, menurut Mas Gondrong rumah yang sudah tanpa penghuni ini? Ya, cukup lumayan angker juga ya ini. Angker. Hawa-hawa mistisnya ada di sini. Oh iya ya. Aura-auranya kerasa gitu. Kerasa ya? Iya. Yang paling auranya itu depan apa kamar belakang, Mas Gondrong? Yang ruangan sini. Ruangan mana? Yang tengah ini. Yang ruangan sini ya? Iya. Oke, teman-teman, ini ada stiker. Soalnya ini kalau siang-siang banyak anak muda yang nongkrong di sini ya. Cuman kalau malam gitu nggak berani ya? Iya. Oke. Assalamualaikum. Wih, bergetar loh, tuh. Bergetar loh. Kayaknya arahnya ke sini, Mas Gondrong. Ya, ke sini ya? Ya, itu tuh. Kayaknya lewat sini tadi ini. Lewat mana, Mas Gondrong? Lewat sini nih. Lewat mana? Lewat mana? Ini nih. Nah, ini tuh bekasnya nih, itu. Oh, iya, iya. Sobek iya. Dikit tuh. Iya, sobek dikit ya. Iya. Itu kayak asap tuh, teman-teman. Oke, kita langsung masuk coba, Mas Gondrong. Kira-kira di dalam ada apa ya? Oke. Duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum ke dalam aja udah. Assalamualaikum.
auranya benar-benar kayak ini apa ya? Ini kok dalamnya enggak di keramik apa gimana gitu ya? Assalamualaikum. Eh, Mas Gondrong. Tapi saya ketinggalan. Oke, teman-teman. Ini jadi rumahnya sudah 1 tahun di sini. Nah, Mas Gondrong, kira-kira Mas Gondrong di ruangan ini ada sosok apa? Menurut Mas Gondrong itu coba di ruangan ini. Kita terawang dulu. Kita tarik dulu energinya di sini ya. Tunggu. Nih kayaknya dari lubang sini nih. Mana? Nih, ini ada lubang nih. Ini kayaknya di sebelah sini nih dia yang lubang. Oh, ada kaca. Pecahan kaca ya, juga ya. Mas Gondrong ya. Dia masuk ke dalam tuh kayaknya tuh. Di sini. Itu nih. Apa lubang tikus bukan? Hodam ada di sini kayaknya nih. Kayak ada sesuatu barang gaib gitu ya, di dalam ya. Dikubur di sini kayaknya. Dikubur di sini kayaknya ya. Oke. Ini menarik sekali nih. Apa mau kita tarik barangnya? Gak mungkin juga ya. Kayaknya gak kuat kalau buat narik ya. Gak kuat ya. Karena auranya lumayan. Kuat-kuat auranya. Assalamualaikum. Nah. Ini di atas tadi ada kayak semacam suara gitu ya, kayak suara mendesah gitu. Biasa kalau ini lampu juga pasti rusak. Iya, kalau tempat serem begini biasanya kalau dikasih lampu itu nggak mau Mas Gondrong. Ini pecah ya, kayak meledak gitu lampu. Ini teman-teman kalau ruangan yang ini dikasih lampu, ini nggak kuat auranya. Iya, kenapa? Kayak zaman dahulu ya kayak. Oh, kayak bekas apa ini? Gitu. Ini kayaknya langkung ya. Jailangkung itu kan. Bekas jailangkung ya. Ini kayaknya ada bekas jailangkung juga ini, teman-teman. Oh, ada bekas Quran juga. Oh, ini dulunya guru ngaji kali. Ya, kayaknya seperti itu. Oh, iya. Ini ada apa lagi? Ada harta karun apa tuh? Oh, ini kayak titipan gitu, Mas Gondrong. Biasanya kalau orang-orang tua dulu itu biasanya ada peninggalan juga ya, peninggalan gitu. Ditaruh ya, asihan apa gitu. Asihan. Barang. Mana? Ini barang tadi di sini. Ini kayaknya hawanya di sini nih. Coba Mas Gondrong. Gitu. Kayaknya tuh dia nyetrum tuh. Nyetrum. Tuh. Oke. Okay. Agak lumayan gitu. Oke teman-teman, ini di sini ada bekas kuburan gitu ya. Jadi nggak tahu nih dalamnya apa. Kita juga nggak begitu detail gitu ya. Mau kita gali, kita nggak enak ya. Soalnya kita masuk tadi nggak ada orang sama sekali, kita nggak izin sama sekali gitu ya, Mas Gondrong. Iya benar sekali. Kayaknya di sini benar, sampai merinding saya di sini. Tapi kira-kira Mas Gondrong yang ada di ruangan kamar depan ini itu dihuninya kira-kira sosok apa? Ya sosok genderuwo kayaknya. Hitam ya, gede gitu. Gede. Yang sering menampakkan diri ya, itu seperti itu. Mungkin rambutnya gondrong juga. Kayak Mas Gondrong ya. Oke. Terus kayaknya ada di sebelah sana tuh ada tuh. Di dapur. Di sana tuh ada dapur ya? Ada dapur. Dapur. Betul. Ada sumur kamar mandi kayaknya di sebelah situ. Oh, ada. Apa kita ke sana aja Mas Gondrong? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita langsung ke area dapur ya. Oh, ini ada bekas gantungan juga, Mas Gondrong. Assalamualaikum. Ya bisa dibuka. Nah ini tadi pintu dibuka Mas Gondrong. Ini baru dibuka tuh. Ini kayak bau semacam bunga ya. Bunga apa nih? Bunga bangke. Enggak, semacam apa? Minyak kantil. Duyung. Minyak duyung. Oh iya. Apa tuh minyak duyung Mas Gondrong? Coba deket. Awas ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada penampakan ya? Hah? Penampakan. Ada sosok tadi, teman-teman. Ini ada sosok tadi jelas banget. Coba kita mulai lagi. Oh, teman-teman, ternyata ini mainan anak-anak, teman-teman. Ini adalah Winnie the Pooh ya. Oke. Nah, ini sumur. Kita coba lihat. Tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aurinya sangat lumayan di sini. Soalnya coba lihat tuh bulu buruk ini di tangannya tuh sampai merinding gini ya. Iya. Tuh. Kita soalnya kita kesini tuh Mas Gondrong, kita nggak nyari apa-apa ya, kita hanya silaturahmi. Ya. Kita silaturahmi kesini. Ini bisa dikatakan sumur tua juga Mas Gondrong. Iya. Karena tapi kayaknya masih dipakai ya. Masih dipakai emang? Enggak. Hah? Udah lama enggak. Penuh tapi airnya ya. Airnya penuh ya. Oh, penuh. Ini aurnya di sebelah sini saya tadi, kayaknya dia sering di sini nih. Berdiri gitu. Menampakannya di sini. Oh. Karena lumayan di sini. Ada lampu enggak di sini? Enggak dipasang lampu sama sekali. Dia sering menampakan dia keluar sama. Oh, keluar pemandangan ya. Iya, iya. Oke. Oke. Kita ke kamar depan lagi. Tadi saya penasaran di sini. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kita masuk ke kamar depan lagi Mas Gondrong ya. Yang tadi kita masuk. Kita mau masuk lagi, coba penasaran. Astagfirullahaladzim. Suara apa Mas Gondrong? Kayaknya di sebelah sini dia nih. Ya. Tadi hadir dengar suara ya. Ya, terus salah teman-teman di sini. Kalau mau keluar jangan ngumpat. Mungkin ini bekas ganti bajunya ya. Oh, bukan. Bukan Mas Gondrong. Baju. Ini kayak lemari. Kayaknya sebelah sini. Assalamualaikum. Ini sampai Assalamualaikum. Sampai lemari itu terbuka. Mana coba? Ada kain apa di situ? Tuh, ternyata ada kain putih ya, guys ya. Oh, ada kain putih juga ya, guys, di sini teman-teman. Ya. Ada kain putih. Oh, mungkin ini peninggalan almarhum ya, almarhum kakek. Iya, maaf ya kayak enggak ganggu. Maaf ya, kayak kami di sini enggak ganggu ya. Kami hanya silaturahmi aja di sini, kayak kalau misalkan kakek perlu bantuan datang aja. Silakan. Datang aja ke Abong. Dih, kain putih. Kata aja kan. Ini apa nih? Coba dibuka, Pak. Oh, ini bekas riungan juga, ya. Oh iya. Kain. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini apa mau pembuktian gitu? Apa mau pembuktian, Mas Gondrong? Di sini Mas Gondrong berani sendiri di sini? Kalau saya sih sendiri kayaknya lumayan nggak sanggup sih, soalnya sanggup, ya? Auranya juga lumayan dari tadi aja di sini, soalnya kalau kita di sini ini jadi benturan nih, berdua di sini satu di sana. Oh, benturan jadi ya, hawanya lumayan di sini. Oh gitu, sini ya, kiri kanan itu ada ya. Oke, Mas Gondrong, kalau kita pembuktian di rumah terbang kala ini, Mas Gondrong sanggup nggak? Subhanallah, ya. Saya coba ya untuk uji nyali di sini ya, uji mental. Pengen tahu ya sebelah kanan dan kiri ini, coba ya. Saya interaksi sebentar ya. Iya, iya. Dia datang apa enggak gitu kan, saya cuma pengen tahu aja gitu. Soalnya ini... Dari kamar yang tadi kita masuk sama ini belakangnya dapur ya. Iya. Ini pas untuk lokasi uji nyali di sini, Mas Gondrong. Oke. Salam. Kita langsung taruh kamera di sini, Mas Gondrong di situ sendiri ya. Iya. Saya tinggalin dari keluar. Oke. Pengen tahu saja.
Wish. Oke teman, mungkin yang ada di sini itu kayaknya nggak ini ya, nggak suka kalau ada manusia atau ini di sini. Guys, sudah ya. No, guys. Suara. Saya sebelah sini. Ini merasakan aura-aura yang lumayan ya. Subhanallah. Lihat guys. Ternyata di sini dulu kayaknya ada anak kecil ya. Apa soalnya di sini ada kendaraan atau sepeda. Dan mereka tidak senang ya kalau ada kita di sini ya. Itu. Jadi dalam sini juga kayaknya ada suara desahan-desahan ya. Sih ya kayak ngeganggu ya. Mas mungkin udah ya Mas ya. Kayaknya ada anak kecil di sini ya. Kayaknya tadi. Ah, Mas Gondrong ini kan tadi nggak ada sepeda. Iya. Tadi sepeda di sini loh teman-teman loh. Tadi ada sepeda cuman di sini. Kok tiba-tiba ke tengah ya? Makanya apa, tadi gerak sendiri apa gimana? Nggak suka kalau ada kita di sini. Jadi Mas Gondrong merasa keganggu kali ya? Iya. Oh, tuh guys, di sendiri ya. Itu muka sendiri kan? Muka sendiri guys ya. Mungkin dia tidak suka dia di sini ya. Oh gitu ya. Coba Mas dilihat ke dalam. Apa? Dilihat ke dalam. Oh, saya nggak berani loh teman-teman. Coba kita lihat aja. Ya, kita lihat aja ya. Baiklah. Ayo coba kamera. Tadi ada bunyi suara ya. Gitu ya. Ini padahal tadi dikunci. Kunci ini. Tapi ini buka sendiri loh. Buka sendiri. Makanya saya bilang tadi ini di sini itu sebelah kiri dan kanan ya. Ada ya. Iya ya. Ada penunggunya. Mungkin si kakek sama yang gitu ya. Dan sepeda pun tadi jalan sendiri dan sepeda di, gerak sama ini nih tadi suara di sini ya. Angin. Oh iya ya. Kunci aja. Dikunci. Sudah ada. Ya. Jadi ini tadi ya suaranya di sini yang paling kuat itu di sini ya, sama sepeda tadi. Tadi sepeda taruh di sini, ya gerak sini. Nah. Nah guys. Oke. Okay. Ah ini. Nah, dia nggak suka dia. Dia nggak suka ya. Karena merasa keganggu kali ya. Oke, okay. Mas Gondrong, kayaknya penelusuran kita sampai di sini Mas Gondrong ya. Oke okay, teman-teman, penelusuran kita cukup sampai di sini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.